beberapa perkara permohonan rakyat dapat kita selesaikan sebelum penamaan calon. Itu satu. Lepas itu bila saya lihat kehendak rakyat itu kebanyakannya daripada agensi pusat, dan agensi pusat amat responsif terhadap kehendak rakyat di negeri. Yang ketiga, apabila saya melihat cacah merbahnya pemilihan calon pihak sana, sebab sepatutnya memang calon daripada Bersatu, bukan orang yang 2-3 hari jadi ahli Bersatu. Dan apabila saya melihat, tadi pun saya bersama dengan Pak Suarifin yang mengepalai Timbalan Ketua Bahagian Bersatu. Saya naik kereta dia, saya pergi rumah dia, saya makan sarapan pagi dengan dia, dan dia pun bercerita apa yang sebenar yang berlaku, ya, berapa ramai semua sekali yang terlibat. Jadi keyakinan saya bertambah bahawa saudara Awi boleh memenangi PRK ini. Keyakinan itu berasaslah, keyakinan-keyakinan yang berasas kepada permintaan-permintaan rakyat yang boleh ditunaikan sebelum lagi penamaan calon, kepada isu-isu belah sana dari segi calon, dan tindak balas yang begitu pantas dan begitu, kata orang itu, melihat pada realiti politik. Mereka merasakan sepatutnya perkara itu tidak berlaku, maka dah berlaku, ia menyebabkan belah sana tidak. Calon ini juga tidak berapa dikenali ramai. Itu nasib mereka lah. Calon kita ni, saya selalu bersama dengan Susa Bahagian, bekas Adun Nenggiri, bekas Adun Galas, Haji Abdul Aziz Yusof, ya, bekas YB. Beliau menyebut bahawa, ya, ini orang tak berapa tahu tentang perkara ini, dan orang luar tak berapa sadar bahawa Awi telah bertugas bersama dengan dia 13 tahun. Awi membantu YB Aziz Yusof 13 tahun. Dengan lain perkataan, Awi dah pusing rata Nenggiri. Sewaktu YB Aziz jadi YB, jadi Adun Nenggiri, dia bukan sehari dua baru masuk Nenggiri ni. Macam calon belah sana, Awi dah berbelas tahun memberikan khidmat sebelum dia jadi calon ni. Itu satu lagi menunjukkan bahawa harapan kita tu tinggi, insyaAllah.